penjara bertahun-tahun, Ma. Padahal Andin bukan pelakunya. Dan bodohnya, aku malah menikahi Elsa, Ma. Ada ya orang yang seegois itu. Mas Randy kan? Cinta sejati loh. Oh iya. Gak boleh begitu loh. Atau lama-lama lu jadi demen beneran lo. Amit amit. Jalan sama Uya tuh bagaikan jalan sama bapak sendiri. Ya gak mungkin. Jodoh tuh gak ada yang tahu. Gak bisa, lebih cocok ya, sama Mbak Mirna. Ayang kisya Uya. Kok pernah lu? Sepertinya nggak ada tanda-tanda kedatangan Elsa ke sini. Masa Elsa nggak ke sini ya? Terus kabur kemana dia kalau bukan minta bantuan sama Ricky? Gimana? Udah kelar sidaknya? Ada Elsa? Ada gelas isi air udah keminum. Sejak kapan ya? Lo minum di kamar tamu. Apa ada orang lain selain lo di sini? Kenapa? Emang gak boleh? Gue bisa minum dimanapun. Ini kan rumah gue. Lain kali lo bisa lebih sopan deh. Di rumah orang. Sorry, Rick. Gue terpaksa ngelakuin ini. Karena ini menyangkut kasus kriminal. Gue cuma gak mau, Rick, kalau lo ikutan terseret. Karena bakal terjadi masalah besar kalau lo sampai menyembunyiin tersangka kasus pembunuhan yang kabur. Udah ngomongnya. Mending sekarang lo cabut dari sini. Gue mau pergi. Mau pergi? Buru-buru amat sih perginya. Lo aja tuh tadi belum jawab pertanyaan gue. Apa jangan-jangan ada Elsa di mobil? Dan lo mau pergi sama Elsa kan? Sial. Kali ini si Rafael lumayan pinter nebaknya. Jangan halu ya. Tadi lo curigain rumah gue setelah lo cek gak ada apa-apa. Lo lihat sendiri kan? Gue bilang Elsa nggak di sini. Kenapa lo nggak percaya banget sama gue? Elsa kemana ya? Kenapa tiba-tiba dia nggak ada di mobil? Apa dia kabur lagi? Sorry, Rick. Gue cuma khawatir aja. Karena seseorang yang buta karena cinta, dia pasti bakal ngelakuin apapun demi pujian hatinya. Dan itu bahaya banget buat lo. Apalagi ketemu cewek seperti Elsa. Tapi kenyataannya apa? Elsa gak di sini kan? Oke. Gue minta maaf sama lo. Lo udah liat sendiri kan?
Mending sekarang lo cabut dari sini. Gue mau pergi dari sini soalnya. Yaudah. Gue balik ya. Hati-hati lo. Tapi kok Rafael bisa kenal sama lo? Lo gak tahu ya? Rafael sepupu gue, Sa. Hah? Sepupu? Kok gue baru tahu sih? Terus dia ngapain kesini? Dia pasti disuruh sama Mbak Andin ya? Dia curiga ya? Kayaknya dia bukan disuruh si Andin sih. Emang dia curiga aja. Untung tadi lo sempat keluar dari mobil. Yaudah sekarang kita pergi ya. Di sini udah gak aman, Sa. Pelan-pelan, Sa. Mendapatkan kepentingannya sendiri. No, kamu benar, No. Elsa itu udah sangat-sangat keterlaluan, No. Biarpun mama khawatir sama bayi di kandungannya, tapi Elsa itu udah kelewat batas. Memang dia
dia benar-benar udah ngebunuh laki-laki itu, dia udah selingkuh dari kamu, kamu harus tinggalin dia. Kamu harus ceraikan dia, Nino. Nino! Andin, tolong kamu tanda tangan surat-suratnya ya.